Saya turunkan beg dan saya capai headlamp dan saya pasang headlamp. Dan pada masa saya menyuluh ke arah campsite, saya ada nampak satu pokok balak, iaitu pokok balak tumbang. Dan semasa saya menyusup masuk tu, semasa saya mengangkat kepala selepas keluar daripada rumpun buluh tu, saya terlihat ada satu lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bertemu lagi kita ke siri cerita seram dari KLIA untuk episod yang ke-6. Oh, dah ke-6 eh. Jadi hari ini kita bersambung dengan kisah dari saudara kita. Oh, sebelum tu saya Najmuddin. Dan saya Hafiz. Saya tanpa nama. Dan kita akan teruskan cerita kita, sambung episod kita untuk kisah dari sahabat kita. Cik, tanpa nama, cik boleh ceritakan sikit macam mana kejadian tu berlaku, dekat mana? Cerita dia bermula pada tahun 2009. Masa tu dah kerja sini ke macam mana? Belum. Oh, belum lagi. Belum lagi. Tapi kisah seram ni bukan kisah seram dari KLIA. Okey. Kisah ni terjadi pada tahun 2009. Terjadinya kisah ni di satu program. Program mendaki, dan lokasinya di Perak. Pada masa tu kami seramai 36 orang, dan saya dibantu dengan 2 orang daripada kawan saya, jadi 3 orang guide untuk 34 orang. Itu memang misi naik bukit ke macam mana tu? Masa tu mendaki. Macam ada ekspedisi. Iya. So pada masa tu tahun 2009, institusi dirahsiakan. Pada hari pertama sebelum bermulanya ekspedisi, kami brief ataupun kami bagi penerangan sebelum mulanya mendaki. Dan pendakian, kami terangkan pendakian akan mengambil masa pada hari pertama ini, akan mengambil masa dalam 12 jam untuk sampai ke checkpoint yang pertama, iaitu campsite yang pertama. Dan kami mulakan pendakian pada pukul 10 pagi. So pada pukul 10 pagi kami mula daripada empangan, masuk ke kampung orang asli dan terus ke kaki anak bukit untuk meneruskan perjalanan ke atas, ke tempat yang kami tujuh. So masa tu dah sampai ke checkpoint A lah, belum lagi lah. Belum. Checkpoint A belum sampai lagi sebab kita estimate ambil masa dalam 12 jam. Maksudnya pukul 10 malam lah sampai sana. Ya, yeah, lebih kurang macam tu. Okay. Tapi kita, sebab kita bagi waktu tu berdasarkan kekuatan kumpulan. Kekuatan grup tu seramai 30 orang. Jadi kami anggarkan dalam
12 jam untuk perjalanan hari yang pertama. Jadi bila kami dah mulakan perjalanan, so ada satu tempat iaitu sebelum bermulanya pendakian yang agak ekstrim, sebelum melintas sungai, kami berhenti. Masa tu jam pukul 3 petang, dan di situ terjadinya sesuatu, iaitu salah seorang daripada ahli kumpulan kami memberitahu dia merasai ada sesuatu yang mengekori ataupun mengikut. Start bermula daripada anak ataupun kaki bukit sebelum mula pendakian. Jadi kami ambil inisiatif untuk lakukan tinjauan, iaitu kami saya dua orang bersama kawan turun balik ikut laluan yang sama, tapi kami dapati tak ada apa-apa yang mencurigakan yang mengikut kami ataupun binatang ataupun manusia, tiada kesan. Jadi kami berpatah balik untuk menyertai kumpulan untuk meneruskan perjalanan semula. Jadi kami meneruskan perjalanan selama 5 jam. Jadi sepanjang perjalanan 5 jam tu, saya berada di depan sekali. Itu saya mengetuai kumpulan yang pertama. Jadi selama 5 jam tu, yang salah seorang peserta yang telah memberitahu pada saya masa kami berhenti untuk buat kali pertama tu, mengatakan dia bagi tahu saya yang dia merasai ada sesuatu juga, iaitu entiti yang sama mengikuti kita orang. Jadi saya pun mengambil inisiatif untuk membuat pergerakan yang agak laju supaya kami lebih cepat untuk sampai ke checkpoint yang pertama. Okay. Jadi kami sampai ke checkpoint yang pertama, iaitu campsite yang pertama, pada pukul 7:30 malam. Okey, untuk kumpulan yang pertama. Jadi pada masa untuk masuk ke campsite yang pertama tu, saya mula merasakan ada sesuatu yang tak kena pada saya, dan saya melihat ahli kumpulan jauh tertinggal di belakang. Jadi saya buat keputusan untuk buka laluan supaya ahli kumpulan senang untuk membuat pergerakan masuk ke dalam kawasan tapak campsite. Jadi saya buat keputusan untuk masuk dulu daripada menunggu kumpulan yang pertama. Jadi semasa saya ingin masuk ke kawasan tersebut, so saya melalui satu rumpun buluh, dia berbentuk gerbang. Jadi pergerakan agak sempit, jadi saya terpaksa menyusup masuk untuk masuk ke kawasan campsite. Jadi bila pada masa tu saya mula ambil saya punya headlamp, sebab kawasan dah mula gelap. Jadi saya turunkan beg dan saya capai headlamp dan saya pasang headlamp. Dan pada masa saya menyuluh ke arah campsite, saya ada nampak satu pokok balak, iaitu pokok balak tumbang. Dan semasa saya menyusup masuk tu, semasa saya mengangkat kepala selepas keluar daripada rumpun buluh tu, saya terlihat ada satu lembaga. Saya tak pasti itu lembaga ke ataupun apa, tapi yang saya pasti ia menyerupai
manusia tapi berbajukan putih dan berambut panjang, muka saya tak nampak, tak kelihatan. Jadi pada masa tu saya agak terkejut. Dan pada masa tu ada sebilah pisau yang ada di bahu saya, di dada saya, dan saya pegang. Dan pada masa tu ada seseorang menyentuh bahu kanan saya, dan dia memanggil nama saya. Dan pada masa tu hampir berlaku kekecohan, iaitu saya hampir menikam yang menyentuh orang yang menyentuh saya itu. Tapi keadaan menyelamatkan saya, iaitu pisau yang saya lekatkan di dada masih lagi terkunci, di-lock oleh sarung pisau tersebut. Jadi saya tak boleh untuk keluarkan, dan saya terus berpaling ke belakang, dan saya melihat salah seorang daripada peserta yang menegur saya. Jadi peserta tersebut bertanya kenapa. Jadi saya hanya mendiamkan diri, saya hanya minta dia untuk saya minta dia untuk tunggu kawan-kawan yang lain untuk grup pertama, sebab dia adalah orang yang pertama sampai di sebelum checkpoint tu. Jadi saya minta untuk dia tunggu dan saya masuk dulu ke campsite untuk membuat tinjauan keadaan di dalam campsite. Jadi selepas saya buat tinjauan, ahli kumpulan pertama dah standby, dah menunggu di kawasan sebelum masuknya ke kawasan campsite. Dan pada masa tu saya ternampak, semasa saya mengalihkan saya punya lampu headlamp tersebut ke arah atas satu pokok balak, dan saya melihat kali kedua entiti tersebut. Dan pada masa tu saya hanya berdiam, dan saya ambil keputusan untuk panggil kumpulan yang pertama dan menghiraukan entiti tersebut. Jadi kumpulan pertama masuk dan saya mengarahkan untuk set up kemah untuk mereka bermalam untuk hari yang pertama. Jadi selepas mereka menyiapkan, saya minta mereka untuk tunggu di situ, dan saya untuk berpatah balik untuk membuatkan satu rescue. Iaitu ada salah seorang daripada ahli kumpulan mengalami kecederaan. mengalami kecederaan. Jadi yang terpaksa digendong untuk masuk untuk masuk ke kawasan campsite, sebab untuk berpatah balik ke permulaan di kaki gunung agak mengambil masa. Jadi kami decide untuk bawa terus ke campsite, dan pada masa di campsite baru kami akan berbincang dan buat keputusan. Jadi selepas semua ahli kumpulan dah berkumpul dan melakukan persiapan untuk makan malam apa semua, jadi kami memanggil ketua kumpulan mereka untuk berbincang. Untuk berbincang adakah kami patut meneruskan dalam keadaan yang macam ni ataupun kami berpatah balik. So kami membuat satu keputusan iaitu meneruskan pendakian tersebut. Dan pendakian tersebut sepatutnya mengambil masa dalam 7 hari. Dan pada masa tu kami buat keputusan untuk teruskan pendakian. Jadi pada keesokan hari saya berbincang dengan
rakan saya dan ahli ketua kumpulan itu daripada organisasi tersebut berbincang dan saya memberitahu tentang apa yang saya dah lihat, apa yang saya ternampak. Jadi pada masa tu mereka decide untuk teruskan juga dalam keadaan tersebut. Kami meneruskan perjalanan pada hari yang kedua ke checkpoint B pula. Untuk ke checkpoint B dan kami target untuk ke checkpoint kedua ini adalah terus ke puncak yang pertama, iaitu puncak gunung yang pertama. Jadi pada hari yang kedua kami teruskan perjalanan selama 8 ke 10 jam untuk sampai ke puncak yang pertama. Jadi kami sampai ke puncak yang pertama pada pukul 3 pagi pada hari yang kedua. Okey. Disebabkan ada kecederaan yang berlaku dan ada yang ahli kumpulan yang mengalami yang keadaan mereka agak lemah. Penat. Akibat terlalu kepenatan. Jadi kami berehat di puncak. Dan pada malam tu kami mengambil keputusan untuk memanggil ketua kumpulan dan berbincang untuk meneruskan ataupun membatalkan ekspedisi tersebut dan berpatah balik. Dan pada masa untuk buat keputusan tersebut, salah seorang daripada ahli kumpulan peserta tersebut mengalami gangguan yang menyebabkan keadaan tidak dapat dikawal buat masa tu. Histeria ke macam mana? Ya, lebih kurang, tapi masih boleh dikawal disebabkan ada salah seorang rakan kami yang membantu untuk menenangkan situasi pada masa tersebut. Jadi kami berbincang semula dan kami buat keputusan untuk berpatah balik dan membatalkan ekspedisi tersebut. Dan pada esok harinya kami pada pukul 10 pagi kami buat penurunan daripada puncak sampai ke checkpoint yang pertama. Dan pada checkpoint yang pertama terjadi juga keadaan yang agak serupa. Hampir tidak dapat dikawal, tapi alhamdulillah dapat dikawal. Dan kami teruskan penurunan juga untuk sampai ke campsite yang kami bermalam pada hari yang pertama. Jadi sampai ke campsite di hari ke campsite yang kami bermalam pada hari yang pertama, kami membuat keputusan untuk bermalam di situ disebabkan waktu tidak mengizinkan dan keadaan cuaca yang agak lembap, iaitu pada musim hujan. Jadi kami tidur satu malam dan saya ambil keputusan untuk membuat satu sentri. Saya mulakan dulu untuk sentri tersebut. Dan pada masa sentri tersebut saya mengalami satu kejadian yang agak mengerikan, iaitu saya melihat salah seorang daripada peserta, disebabkan kawasan campsite itu bersebelahan dengan sungai. Jadi sungai tersebut dalam jarak 200 meter adalah air terjun. Jadi saya melihat salah seorang dari peserta terjun ke dalam sungai tersebut. Terjun ke dalam sungai tersebut. Okay. Dan saya cuba untuk selamatkan peserta tersebut. Tetapi
ada yang menghalang saya, iaitu rakan saya sendiri, sebab dia mengejutkan saya dan dia bagi tahu saya tak ada siapa. Tak ada siapa yang terjun. Maksudnya macam khayalan lah. Ya, yeah, mungkin okay. Itu salah satu halusinasi yang terjadi pada saya pada masa tu. Jadi saya ambil keputusan untuk stand down, iaitu saya berehat dan tukar kepada kawan saya. Dan sampai ke keesokan harinya, kami meneruskan perjalanan untuk turun sampai ke first checkpoint, sampai ke starting point. Starting point. Okay. Jadi kami sampai ke starting point pada pukul 10 malam. Dan pada masa tu kami menunggu four wheel ataupun pacuan empat roda untuk mengambil kami keluar daripada kawasan tersebut. Jadi selepas semua ahli kumpulan keluar daripada hutan tersebut, saya dan dua orang lagi rakan tinggal di situ buat sementara untuk melakukan tinjauan, untuk melihat kembali kawasan jika kami ada tertinggal ataupun ada ahli yang masih lagi di belakang. Selepas selesai, kami keluar dan diambil oleh pacuan peroda dan kami membuat postmortem selepas kejadian-kejadian yang telah kami lalui sepanjang perjalanan pergi dan balik. Dan kami diberitahu pada masa tersebut ada seorang daripada ahli kumpulan iaitu peserta dalam keadaan yang tidak bersih. Yang tidak bersih, jadi maksudnya tak bersih pun macam mana? Tak bersih, maksudnya ya, ya, dalam hadas. Oh, okay, okay. Jadi dia ada membuang iaitu pet tu, iaitu perempuan. Dia membuang tanpa memberitahu dan benda tersebut, menarik minat benda tersebut untuk mengganggu kami sepanjang perjalanan dan terjadinya keadaan-keadaan yang tersebut. Dan selepas selesai semua, peserta semua kami riliskan dan kami membuat laporan polis. Selepas selesai membuat pendakian. So itulah kisah saya. Dan kisah tu masih lagi terpahat dalam kepala saya, sebab itu antara kisah-kisah yang saya tak dapat lupakan dan masih lagi takut. Dan saya rasa wujudnya benda tersebut. Masa itu masa terjadilah kan, banyak kali situasi terjumpa dengan ni, terjumpa dengan entiti lain, entiti tu. Apa perasaan masa tu? Macam mana perasaan, macam nak handle ke masa tu? Takut ke, nak berdepan ke, nak baca ke, apa ke, macam-macam masa tu? Cuba, takut. Cuba cerita sikit. Perasaan pada masa tersebut berdepan dengan keadaan yang seperti itu, takut. Takut, tapi perasaan berani itu datang bila kita memikirkan keadaan peserta. Keadaan peserta yang telah kami diberikan tanggungjawab untuk menjaga keselamatan daripada mula sampai akhir yang telah kami buat. Jadi kami harus menjaga walaupun apa yang kami kena tempuh. Yang datang apa semualah. Ya.
untuk keselamatan mereka sendiri. Jadi walaupun takut, kami perlu teruskan. Masa yang time ialah masa tu cakap ada kumpulan lain tu sakit kan, ada yang cakap sakit. Kenapa still nak teruskan untuk hari yang the next day, maksudnya hari yang ke depan? Kenapa nak kena teruskan? Kenapa tak patah balik? Sebab pada hari yang pertama kami melihat kecederaan peserta-peserta yang injured tu tidak terlalu teruk. Itu mereka hanya mengalami luka hanya disebabkan ranting-ranting dan mereka lebih kepenatan. Pada masa itu kami melihat kumpulan dan mereka mengatakan mereka ingin teruskan, dan kami buat keputusan untuk teruskan berdasarkan apa yang mereka bagi tahu. Keadaan mereka mungkin boleh recover balik pada malam tersebut untuk apabila kami berehat. Saya menarik juga. Terima kasih lah atas perkongsian. Tapi satu entiti tu wujud. Wujud maksudnya macam mana? Wujud bukan di alam kita, tapi di alam lain. Maksudnya kita berkongsi lah. Pada yang sama, mereka ada. So Nat, kita boleh wrap up. Terima kasih sahabat kerana berkongsi kisah pada episod kali ini. Terima kasih. Mari kita sama-sama memikirkan entiti itu wujud dalam alam kita ini. Jadi kita tidak bersendirian. Stay tuned untuk yang lain. Episod lain. Nantikan kemunculan kami dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.